Anda dering handphone selama acara berlangsung. Baik, kita akan sambut bersama-sama. Kami persilakan Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat datang Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Kita beri tepuk tangan. Selamat datang yang kami banggakan, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Alfatoni MSI GRCE, di acara pengarahan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja se-Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk P3K. Iya, tepuk tangan juga untuk Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Luar biasa, di tengah kesibukan Pak Gubernur yang luar biasa juga padatnya, masih menyempatkan diri untuk bersilaturahmi, memberikan pengarahan khususnya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja se-Provinsi Sumatera Selatan, baik yang hadir langsung maupun hadir secara virtual. Kami persilakan rekan-rekan media dan dokumentasi, kami beri waktu untuk mengambil foto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk penyambutannya. Terima kasih rekan-rekan media dan dokumentasi, kami persilahkan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai acara ini. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Alfatoni MSI GRCE. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa, sehat selalu Pak Gubernur. Yang kami hormati para asisten
Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kami banggakan, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Kita beri tepuk tangan. Baik yang hadir langsung maupun yang juga hadir secara virtual dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pengarahan penjabat gubernur Sumatera Selatan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rabu 7 Februari 2024. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan berdoa bersama agar acara kita senantiasa mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Hadi Haq. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita berdoa. Dan doa ini kami pimpin secara Islam, bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, pada hari ini kami akan melaksanakan dan mendengarkan acara pengarahan Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan kepada para pegawai P3K se-Provinsi Sumatera Selatan. Kami memohon kepadamu ya Allah ya Rabb, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai ibadah bagi kami yang memberikan kemaslahatan kepada kami fid dunia wal akhirah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah pertemuan kami ini menjadi majelis yang Engkau ridhai ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah agar pertemuan ini menghasilkan nilai-nilai positif bagi kami, serta jadikanlah para pegawai P3K ini menjadi pegawai yang profesional serta membawa manfaat bagi umat. Ya Allah ya Ghafur, yang maha pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa-dosa para saudara-saudara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirus, waktu 10 menitnya sudah habis, silakan ditutup. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bapak Ismail Pahmi, SIP, MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Jabat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Dr. Anes A. Potoni, MSI, IRC, para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Selatan, terkhusus para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan acara pengarahan
Pejabat Gubernur Sumatera Selatan terhadap pegawai pemerintah dan pekerjaan kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. 2. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. B. Tujuan dilaksanakan acara ini untuk membangun terselenggaranya pengelolaan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkualitas serta mampu memberikan pelayanan yang prima untuk mendukung reformasi birokrasi di segala bidang. Pak Gubernur yang saya hormati, telah hadir peserta pengarahan P3K, hadir baik secara langsung maupun secara virtual sebanyak 6.750 orang yang terdiri dari 1. Tenaga kesehatan 75 orang, tenaga teknis 30 orang, tenaga guru 6.645 orang. Hadir pada kesempatan ini langsung di asrama haji sebanyak lebih kurang 900 orang, Pak Gubernur. Kami sampaikan Pak Gubernur bahwa untuk tahun 2023 kita telah menjadikan formasi pengangkatan sebanyak 1.530 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan 330 formasi, tenaga teknis 253 orang, dan tenaga guru sebanyak 1.000 orang yang saat ini sedang proses penetapan NIP di BKN. Demikian Pak Gubernur laporan yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya mohon kesediaan Bapak Gubernur berkenan memberikan arahan kepada pegawai pemerintah dan pekerjaan kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Di laman sipil HB Bapak. Jadi sering-sering buka ya Pak ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu dalam menjalankan. Baik Bapak Ibu adik-adik, selanjutnya izinkan CEK berpantun. Sungguh indahnya Pantai Sanur, jalan ke sana, jalan ke sini. Agar lebih kenal dengan penjabat gubernur, kita saksikan video profil berikut ini. Selamat menyaksikan. Tak kenal maka tak sayang. Dr. Andes Haji Agus Fatoni, sosok lelaki yang terlahir di Kecamatan Sukabumi Bahuga, Waikanan, Provinsi Lampung. Fatoni telah mengenyam pendidikan dari sarjana S1 hingga mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Pajajaran Bandung. Berikut sekilas riwayat pendidikan Agus Fatoni. Sekolah dasar SDN 1 Sukabumi Bahuga Lampung. Lulusan tahun 1985. SMP Negeri Bahuga, WLN Lampung, lulusan tahun 1988. SMA Negeri 1 Tanjung Karang Lampung, lulusan tahun 1991. Diploma Pemerintahan STTDN Jatinangor Bandung, lulusan tahun 1994. Sarjana Kebijakan Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, lulusan tahun 1999. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran Bandung, lulusan tahun 2003. Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran Bandung, lulusan tahun 2009. Ia berdarah Waikanan dan Kota ini
tahun 1995 hingga 1997 sebagai ajudan Gubernur Lampung. Setelah meraih gelar kembali mengabdi sebagai aparatur sipil negara dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Provinsi Papua dan DI Yogyakarta pada Subdit Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tahun 2008 hingga 2010. Karirnya semakin bersinar hingga dirinya didapuk sebagai Kepala Seksi Provinsi Papua pada Subdit Otonomi Khusus Wilayah 2 Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tahun 2010 hingga 2011. Pada tahun 2011 hingga 2012, karir beliau sebagai Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA pada Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Hanya dari tiga anak, beliau jabatan sekaligus. Di antaranya sebagai Kepala Bagian Protokol pada Bidang Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, staf pribadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2014 hingga 2015, Agus Pratomo dipercaya sebagai Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri dan menjabat kembali sebagai Kepala Staf Pribadi Menteri. Kelihatan karirnya begitu cepat, mengantarkan Agus Pratomo menjadi PLT Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal dengan masa jabatan 2015 hingga 2016. Suami dari Gias Pratomo juga dipercaya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretaris Jenderal pada masa jabatan 2015 hingga 2019. Kecerdasan dan kehebatannya kembali dibuktikan pada tahun 2019 hingga 2020. Ia dipercaya sebagai Sekretaris Dirjen Bidang Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Di waktu yang sama, Agus Pratomo mendapat kepercayaan mengemban tugas sebagai PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2020, ia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa sebagai PJ Gubernur Sulawesi Utara. Sosok Agus Pratomo semakin dikenal pada tahun 2020 hingga 2022 karena beliau diangkat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2021 hingga 2022 kembali dipercaya dengan dua jabatan sebagai PLH Dirjen Keuangan Daerah. Pada tahun 2022 hingga sekarang, melalui sangat kritis dan berprestasi, mengambil jabatan sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Siapa tak kenal sosok Agus Pratomo di bagian salah tiga dalam bekerja adalah Kinerja Sekretarian dalam kepercayaan dari Menteri Dalam Negeri Haji Muhammad Tito Karnavian untuk mengemban tugas menjadi PJ Gubernur Sumatera Selatan. Di tengah kesibukan yang luar biasa, dapat tiga orang ini masih meluangkan waktu untuk menjalankan sebuah tugas mulia, yaitu menjadi seorang pengajar. Ia yang mudah akrab dengan semua orang ini memiliki sepak terjang dan kecerdasan yang luar biasa hingga mendapatkan berbagai penghargaan di antaranya mahasiswa teladan Institut Ilmu Pemerintahan Depdagri pada tahun 1999, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2009, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun 2014, Prestasi Istimewa Lulusan Terbaik Kedua Dicap Tim Nasional Tingkat 2 BPSD Kemendagri tahun 2019, Penghargaan sebagai pejabat yang sangat berhormat di SUI tahun 2020, Penghargaan hasil perjalanan yang menjaga stabilitas perang sebagai PJ Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, Pembina Karo-Karo Terbaik tahun 2020, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun 2022. Ini juga mempunyai pengalaman berorganisasi yang cukup membanggakan di antaranya sebagai Ketua Senat Papua,
1998 hingga 1999. Setelah Iklambo tahun 2007 hingga 2012. Ketua DPR IKPPK tahun 2017 hingga 2021. Ketua alumni STPT angkatan 03. Ketua Forum Potensi Indonesia tahun 2014 hingga sekarang. Wakil Ketua Komite Standar Angkatan Sekretariat. Wakil Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma'ruf Nahdlatul Ulama LPPP. Wakil Direktur Eksekutif Forum Sekretaris Daerah Seluruh Daerah 2015 hingga 2018, 2018 hingga 2021. Diri dan pembina Pondok Pesantren SMP dan SMK Yayasan Al-Hikmah Istiqomah 2023 Kabupaten Bangkalan, Lampung pada tahun 2017 hingga 2021. Sebagai penerapan ilmu yang beliau berikan bagi masyarakat. Kini Agus Kapolri mandat untuk PC Gubernur Sumatera Selatan dan siap memberikan harapan baru dan semangat baru bagi Sumatera Selatan. Baik, izin Pak Gubernur menyampaikan pantun yang masuk ke HP MC. Sepiduk di Sungai Musi, hati sungguh senang terasa. Penuh pengalaman, kaya prestasi, penjabat gubernur Sumsel luar biasa. Dan selanjutnya, dengan segala hormat, kami mohon berkenan penjabat gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Afatoni, MSI GRC, untuk dapat memberikan pengarahan. Kita beri tepuk tangan. Sudah siap? Ada yang bawa buku? Tidak bawa buku? Siapkan buku yang bawa buku, siapkan pena. Karena daya ingat kita pasti terbatas. Yang tidak bawa buku silakan dibuka handphonenya, tapi untuk ngetik, bukan untuk media sosial. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih nak ngobrol atau nak mendengarkan? Ya, kalau nak ngobrol tidak apa-apa, kita skor dulu, ngobrol dulu. Yang saya hormati bapak-bapak asisten dan juga bapak ibu kepala OPD, staf ahli, kepala biro dan seluruh jajaran pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang saya cintai, saya banggakan. Kader bangsa dan aset negara P3K se-Sumsel. Baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan silaturahmi sekaligus peningkatan kapasitas P3K se-Sumatera Selatan. Saya akan sampaikan yel-yel ya. Kalau saya jawab P3K berdedikasi, berintegritas, berprestasi, berinovasi. Kalau baru segitu beda hafal, mak mano nak ngingat yang lain. Ulangi ya.
berdedikasi, berintegritas, berprestasi, berinovasi. Ulangi sekali lagi ya. Ikuti. Berkualitas, ditambahkan. Tambahkannya berkualitas ya. Cara ngeles itu mah ini, cara ngeles. Ngeles tapi yang betul. Jadi ada lima ya. Catat. Begitu P3K, berkualitas, berdedikasi, berintegritas, berprestasi, berinovasi. Oke? Kita mulai. Yang melalui virtual, bisa didengar ini suaranya? Angkat seperti ini kalau didengar, atau angkat tangan, dada. Oh, berarti dengar ya. Ya, tepuk tangan untuk yang melok secara virtual. Yang secara virtual juga perhatikan tadi yel ya, ada limo ya. Oke, kita mulai. P3K Sumsel. Keren. Mantap. Sekali lagi. Berapa kali kita akan coba? Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Kita cek yang kedua ini ya. Kalau bagus kita berhenti. Kalau jelek kita ulang lagi. Yang semangat ya. Ada jeda. Berkualitas. Sambil tengok tangan aku berarti ya. Berkualitas. Berdedikasi. Berintegritas, berprestasi, berinovasi. Ini yang kedua. P3K Sumsel. Luar biasa. Dua kali B cukup ya? Dua kali setuju? Ya sudah, kalau sudah setuju, bungkus. Bapak, Ibu, adik-adik, alhamdulillah ini pertemuan yang sangat luar biasa. Harusnya sebagian besar harus bersiap-siap liburan. Karena ada libur panjang. Tapi karena tadi itu, karena memang dedikasi yang tinggi. Kemudian karena komitmen yang tinggi. Seluruh Bapak, Ibu, dan adik-adik semua masih menyempatkan diri dan hadir bersama-sama di ruangan ini dan juga hadir secara virtual. Pak Kepala BKD tolong di absen ya. Yang tidak hadir siapa, kalau perlu dipanggil ke Palembang walaupun yang ada di daerah. Setuju? Biar adil. Kemudian biar informasi ini bisa sampai. Jadi kalau sudah sampai, tinggal kemudian bisa dikembangkan. Sudah siap? Penanya yang virtual, melok virtual sudah siap pena? Angkat penanya, angkat. Oke, buku. Oke. Ya, sampai ke sama suami istri, jangan ganggu-ganggu dulu ya. Ini nak seriusnya kita ini. Kita sampai jam berapa? Lah sholat asar galo, kita berhenti sebelum maghrib. Maghrib di sini kan 7:30 kan? Ya sudah sebelum 7:30. Kita sambung lagi malam, setuju? Eh? Siapa yang tidak setuju angkat tangan? Angkat tangan tidak setuju? Ada yang berani rupanya ya? Oke, kaget jelaskan ngapo aku ngomong berani itu ya. Ada pantun. Kalau pantun ngomong apa? Sambil berdoa terus sebagai tekad kita dan doa kita, mudah-mudahan kita ini cakep dan cantik lahir batin. Terus memperbaiki diri.
Ya. Perahu di Sungai Musi beraneka warna. Semakin banyak perahu yang melintas. Peningkatan SDM sangat berguna. Wujudkan P3K yang berkualitas. Oke. Enak rasanya buah kurma. Bila habis, belilah lagi. Terus bina solidaritas dan kekompakan bersama. Tingkatkan terus kolaborasi dan sinergi. Kaget kalau ini ada rekaman, kalau ini ada di YouTube, tolong dibaca lagi, didengar lagi dua pantun tadi. Maknanya sangat mendalam. Jangan hanya dilewat-lewat ke bayo. Ya. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh P3K yang hari ini hadir mengikuti kegiatan ini. Inilah sebagai bentuk komitmen kita bersama bahwa silaturahmi itu penting. Peningkatan kapasitas itu juga penting. Karena kita bisa menjalankan tugas dengan baik kalau kita punya kapasitas. Kalau yang tidak punya kapasitas, siap-siap untuk tinggal di tempat. Siap-siap menjadi orang yang tidak berguna dan tidak diperhitungkan. Maka hanya orang-orang yang berkualitaslah yang akan diperhitungkan. Yang masa depannya akan baik dan juga masa depannya akan cemerlang. Maka teruslah belajar meningkatkan kapasitas dan jangan pernah berhenti. Saya juga terima kasih kepada seluruh P3K yang sudah mempunyai dedikasi yang tinggi, bekerja keras, banyak prestasi yang terukir. Ini semua berkat kerja kita semua. Bukan hanya kerja gubernur, bukan hanya kerja sekda, bukan hanya kerja kepala dinas, tapi ini kerja kita semua. Pemerintahan provinsi ini adalah kolektif. Maka hasil pemerintah itu adalah hasil kita semua. Semua lini, semua tempat, semua posisi harus bekerja. Karena salah satu macet, maka organisasi akan terganggu. Sudah banyak sekali prestasi yang kita raih. Banyak sekali penghargaan, capaian yang sudah kita lakukan. Ini semua berkat kerja keras kita bersama. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan cukup baik. Baru dirilis kemarin oleh BPS, capaian ataupun pertumbuhan ekonomi kita melampaui pertumbuhan nasional. Dan nomor 2 di Sumatera. Alhamdulillah. Sudah 5 lebih pertumbuhan ekonomi kita. Sementara di daerah lain masih berkisaran 4%. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang lain. Penanganan stunting cukup baik. Penanganan kemiskinan ekstrim juga cukup baik. Dan ini adik-adik, bapak, ibu, teman-teman semua harus ikut terlibat. Penanganan inflasi sudah cukup baik. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan bersama. Ini menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian iklim di Sumsel sangat kondusif. Daerah kita dikenal dengan daerah zero konflik. Daerah yang toleran, ini perlu terus kita pertahankan. Ini prestasi-prestasi dan capaian ini silahkan diikuti, dibaca kaget, dicari informasinya. Kemudian itu menjadi pegangan kita. Kita dalam mengambil keputusan harus berbasis data, berbasis riset, berbasis ilmu dan pengetahuan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itulah yang harus kita lakukan. Pegang yang saya sampaikan ini untuk menjadi pegangan sampai kapanpun. Inilah yang menjadi dasar kita dalam bekerja. Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Selatan, selain program yang memang sudah dikerjakan, program yang sudah direncanakan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pengangguran, dan seterusnya, ada beberapa program prioritas yang perlu adik-adik ketahui. Adik-adik tidak boleh apatis, tidak boleh tidak peduli.
Masih ada yang nak ngobrol? Tidak bisa nahan? Yang masih nak ngobrol silahkan keluar. Tapi kalau masih di dalam jangan ngobrol. Ini melatih kita bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana kalau adik-adik semua bicara tapi semuanya tidak menghiraukan? Bagaimana rasanya? Ya, ini etika. Orang yang tidak punya etika tidak punya tempat dan dia tidak akan sukses. Oke, paham? Ya, bukan marah ini, bukan marah. Biasa baik, jangan tegang-tegang, biasa baik. Jadi program prioritas yang di Sumatera Selatan itu antara lain adalah penanganan inflasi. Sudah tahu ini? Tahu? Program prioritas? Berarti tidak pernah baca. Sudah banyak disosialisasikan, sudah banyak dipublikasikan, tapi ternyata adik-adik tidak baca. Ini tanda-tanda masa depan suram, madesu. Kalau tidak peduli dengan lingkungan, tidak paham program prioritas di provinsi, apa yang nak dikerjakan? Ini maka pelajari semua ilmu, ikuti semua informasi, terus update. Siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Siapa yang tidak menguasai informasi, ya sudah, akan ketinggalan. Selain informasi, ilmu pengetahuan terus perlu kita pelajari, kecepatan perlu kita pacu. Jangan tahu, tapi lambat. Nah ini ya, program prioritas di Sumatera Selatan antara lain adalah penanganan inflasi. Dan ini menjadi PR seluruh daerah, menjadi PR seluruh negara. Saat ini dunia sedang krisis karena berbagai macam sebab. Terjadi inflasi, pasti banyak yang tidak tahu apa itu inflasi. Pelajari itu inflasi itu apa, baca kaget setelah dari sini. Inflasi itu apa? Penanganan inflasi harus kita lakukan agar inflasi tidak melonjak. Harga kebutuhan pokok tidak tinggi. Stok barang tercukupi. Itu perlu upaya, perlu kerja keras. Dan ini sudah kita lakukan bersama. Penanganan inflasi dilakukan dengan banyak cara. Antara lain dengan menggelar pasar murah. Jadi kalau ada apalah pasar murah itu, apalah tujuannya? Antara lain untuk mengendalikan inflasi agar bahan-bahan pokok itu tidak melonjak lebih tinggi. Agar masyarakat bisa mendapatkan harga di bawah harga pasar yang memang sedang tinggi. Harga tinggi itu banyak penyebabnya. Bisa karena stok terbatas, yang kedua bisa jadi karena tidak ada pemerataan atau kelangkaan barang. Kelangkaan barang dan juga permintaan yang tinggi. Antara lain seperti itu, inflasi. Kalau inflasi tinggi bisa bergejolak. Bergejolak ekonomi, bergejolak politik. Dan kemarin pada saat dunia sedang diguncang itu ada inflasi sampai 99% di beberapa negara. Dan kita bersyukur berkat kepemimpinan Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita, kita mampu mengendalikan inflasi. Dengan pasar murah, Sumsel juga sudah menggelar, sudah meluncing GPISS. Apa itu GPISS? Ada yang tahu? Ini ada hadiah tadi dibawa tidak, hadiah handphone-handphone yang banyak tadi? Ada yang tahu GPISS? GPISS, angkat tangan yang tahu. Kan pajak di searching itu yang pegang handphone itu. GPISS, ada yang tahu? Gerakan pengendalian inflasi serentak sesumsel. Jadi pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah meluncing GPISS, gerakan penanganan inflasi secara serentak. Kenapa serentak? Karena itu tujuannya agar bisa lebih dirasakan, lebih tepat sasaran, dan berkesinambungan. Maka perlu serentak. Kalau dewek-dewek, sendiri-sendiri, tidak terasa hasilnya. Dalam penanganan inflasi juga,
pemerintah provinsi juga telah meluncing gerakan pasar murah serentak sesumsel. Apa singkatannya? Gerakan pasar murah serentak sesumsel. GPMSS. Ini suatu gerakan menggelar pasar murah di seluruh Sumsel yang diluncing beberapa minggu yang lalu. Digelar setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Silahkan tiga hari itu siapa yang nak belanja murah cari gelar gerakan pasar murah ini. Cari di kabupaten kota masing-masing, di provinsi masing-masing. Ini akan digelar di 18 titik minimal. Di setiap kabupaten kota akan digelar. Ini contoh bagaimana menangani inflasi. Menangani inflasi antara lain dengan stop boros pangan. Jangan makan berlebihan, jangan membuang pangan. Kalau ada kebiasaan, kalau makan disisakan, yang katanya kalau tidak disisakan tidak sopan, itu hentikan. Kalau makan dibuang, betapa banyak makan yang dibuang oleh kita semua. Kalau P3K ini ada 6.750 orang, satu orang be sekali makan membuang satu sendok. Kali tiga kali makan berarti tiga sendok makan. Kali 6.750 sudah berapa banyak makanan yang terbuang. Maka stop boros makanan. Hemat pangan, stop boros pangan. Itu ya antara lain ya. Kemudian gerakan menanam. Gerakan mandiri Sumsel, gerakan Sumsel mandiri pangan. Menanam lahan di tempat masing-masing. Ya, di kebun, di halaman, bahkan bisa pakai pot, hidroponik dan lain-lain. Apa biar kebutuhan kita bisa terpenuhi dari kebutuhan sehari-hari. Ini sebagai contoh tentang pengendalian inflasi. Caknya ngobrolnya serius nian ini ya. Kami ini barulah, kami ini P3K ini barulah, ngapalah ngobrolnya ini serius nian, caknya berat nian. Biar terupgrade. Kalau kita ngomongnya biasa-biasa baik, berarti kita tidak naik. Tidak naik kelas. Ini contoh salah satu program prioritas adalah pengendalian inflasi. Tadi contoh-contoh langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang kedua program prioritas itu adalah penanganan stunting. Tahu stunting? Oke, kalau ini banyak yang tahu. Tadi inflasi tidak banyak yang tahu. Pelajari inflasi, pelajari stunting. Stunting itu pertumbuhan bayi terhambat. Pertumbuhan bayi terhambat. Kalau pertumbuhan fisiknya terhambat, perkembangan otaknya terhambat. Kalau itu terhambat, berarti SDM yang akan lahir dari bayi stunting berkualitas rendah, bahkan bisa sakit. Oleh karena itu, stunting harus diatasi. Kita harus entaskan stunting yang ada di Sumatera Selatan. Kita bersyukur penanganan di Sumsel itu termasuk penurunan terbesar di Indonesia. Sebesar 6,2%. Ini prestasi. Nah, bagaimana cara menangani stunting? Berikan makanan yang bergizi kepada bayi stunting. Yang banyak protein ya, Pak Kadis Kesehatan ya. Selain protein, apa lagi? Minum susu, protein yang bergizi itu. Biar pertumbuhannya normal. Nah, ini Pak Kadis Kesehatan. Kan ada dulu, saya baru dapat info nih, ada dulu susu kental manis. Itu betul ya, bahwa sekarang itu susu kental manis itu sebenarnya bukan susu. Tapi itu gula. Ya, tahu ya. Sekarang di labelnya itu tidak ditulis susu lagi, tapi kental manis. Jadi susu yang sehat adalah betul-betul susu ya. Nah ini, jadi bayi-bayi yang stunting yang terhambat perkembangannya harus diberikan makanan yang sehat dan harus setiap hari sampai kemudian pertumbuhannya normal. Maka kalau di keluarga kita ada yang stunting, tetangga kita ada yang stunting, bantu keluarga itu. Maka pemerintah provinsi mencanangkan yang akan di-launching gerakan orang tua asuh untuk stunting. Kalau seluruh bayi-bayi stunting itu mempunyai orang tua asuh semuanya, maka stunting di Sumsel akan selesai. Maka ada bunda ayah asuh stunting.
akan diangkat, berarti dialah yang akan bertanggung jawab. Kalau kita memberikan makanan, misalnya telur atau yang lain, susu, pastikan bahwa itu dimakan bayinya, bukan dimakan orang tuanya. Maka diingatkan ya, diingatkan. Terus dalam perangkat penanganan stunting juga, ini ingat nih calon-calon pengantin, ada yang nak nikah? Ada yang nak nikah cewek-ceweknya? Ada yang jomblo? Masih banyak, mudah-mudahan yang jomblo segera dapat jodoh. Wih, yang amin banyak nian ini, berarti yang jomblo banyak nian ini. Kalau tidak berkualitas tidak bakal dapat jodoh. Maka harus berkualitas ya. Mak mano tidak berkualitas, diajak ngomong tualit, menjaga kebersihan baidak biso, penampilannya itu kacau, sering banyak ngosip, tukang marah, oh tidak laku itu. Ya, maka harus berkualitas, harus diperbaiki. Nah ini contoh untuk stunting. Ada lagi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim harus kita perbaiki juga, biar yang miskin ekstrim, yang terlalu miskin itu tidak ada lagi, termasuk miskin-miskin yang lain. Maka ada bantuan pangan, ada juga gerakan bedah rumah. Kakek juga nak rencana dicanangkan gerakan bedah rumah seluruh serentak sesumsel. Nah ini seluruhnya ini perlu ditangani secara bersama-sama. Dan penanganan kemiskinan ekstrim di Sumsel tercepat berdasarkan pulau, kita termasuk tercepat di Sumatera. Itu, jadi ini prestasi semua ini, tercepat di pulau Sumatera. Kemudian tadi sudah ya, inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, kemudian apalagi pemilu dan pilkada. Ada apa ini? Pak Kepala BKD, ada apa ini begitu disebut pemilu pilkada kok langsung gereng-gereng-gereng? Kita udah belum ngomong apa-apa ini aku nih. Pemilu pilkada itu harus kita sukseskan. Setuju? Iya. Hati-hati, kita harus netral. Kita harus netral, tetapi kita harus sukseskan. Setuju? Nak dua kali, tiga kali, atau empat kali setujunya? Kalau kebanyakan capek juga lah. Nah maksudnya apa pilkada pemilu itu? Kita sebagai pemilik hak suara harus datang ke tempat TPS. Gunakan TPS itu, gunakan hak suara kita. Jangan sia-siakan, karena pemilu pilkada itu akan berlangsung 5 tahun sekali. Belum tentu pilkada berikutnya kita masih hidup. Betul? Iya, belum tentu, maka gunakan kesempatan, apalagi untuk pemilih pemula. Pengalaman pertama itu indah, gunakan pengalaman pertama untuk mencoblos dengan sebaik-baiknya. Nah itu, kalau perlu didokumentasi pemilih-pemilu tahun 2024. Kita sukseskan itu dengan menggunakan hak suara kita, kemudian ikut menjaga iklim kondusif. Bagaimana caranya? Tidak menyebar hoax, berita bohong, berita kebencian, adu domba. Stop, kalau ada berita itu stop, hanya di tangan kita, tidak usah diteruskan. Kita harus lawan berita hoax, berita adu domba, ujaran kebencian dan berita yang menghasut. Tidak usah ikut-ikut. Itulah wujud kita untuk bisa mensukseskan pemilu dan pilkada, agar kondusif, aman, damai, tentram. Dan Sumsel yang zero konflik tadi harus kita pertahankan, dan ini menjadi kebanggaan kita. Sumsel ini terkenal dengan daerah zero konflik. Tepuk tangan. Ini harus kita pertahankan. Daerah kita adalah daerah yang toleran, daerah yang aman damai. Ini harus kita jaga. Kalau ada 6.750
dia bisa menjaga menyebarkan kebaikan ini tadi, melawan berita-berita yang tidak bermanfaat tadi, 6.750 kali 5 anggota keluarga sudah berapa? Sudah cukup lumayan untuk bisa memperbaiki Sumsel ini. Itu yang harus kita jaga. Jadi cara mensukseskannya seperti itu. Gunakan hak pilihnya secara tepat. Di 14 Februari akan ada pemilu. Ada pilpres, ada pileg, memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD RI, memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Berarti ada 5 surat suara. Saya pesan dari mulai sekarang sebelum masuk pencoblosan, kita sudah punya pilihan. Jadi pada saat di TPS kita tidak mikir lagi. Untuk presiden, wakil presiden sudah ada pilihan. Untuk DPR RI sudah ada pilihan, DPD sudah ada, DPRD provinsi sudah ada, DPRD kabupaten juga sudah. Begitu dibuka satu-satu, coblos, 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 selesai. Ya, mulai amati, mulai cek-cek siapa yang nak dipilih. Itu antara lain cara kita mensukseskan pemilu dan pilkada. Di 27 November, kalau tidak berubah jadwalnya, kita akan pilkada. Pilkada itu menggunakan hak pilih kita untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati di daerah masing-masing. Berarti akan ada 2 surat suara. Sekarang calonnya belum ada. Nanti pada saat sudah ada, ditetapkan pasangan calon, juga kita harus sudah mulai punya pilihan. Ya, jadi ada inflasi, penanganan inflasi, program prioritas itu. Pertama itu, kedua stunting, ketiga kemiskinan ekstrim, keempat adalah pemilu dan pilkada, yang kelima adalah penanganan bencana. Bencana ini datangnya tidak bisa kita duga. Oleh karena itu kita harus selalu antisipasi. Kita harus selalu bersiap-siap agar bencana itu tidak terjadi lagi. Salah satu bencana yang terjadi di Sumsel pada tahun lalu adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini akan terjadi setiap tahun pada saat panas. Kemarin ada periodisasi 4 tahun 5 tahunan El Nino, itu biasanya tinggi, kebetulan tahun lalu tinggi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan karhutla itu? Mencegah terjadinya kebakaran, jangan sampai ada kebakaran-kebakaran, itu yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Ya jangan sampai ada kebakaran, dengan cara sekarang menyiapkan embung, kemudian membuat lokalisasi, menyiapkan sosial, melakukan sosialisasi dan terusnya. Jangan sampai ada membakar. Membakar itu tidak sehat. Membakar itu melanggar aturan dan juga melanggar hukum. Saya tahu banyak yang tidak tahu tentang ini. Dianggapnya membakar sampah di rumah, membersihkan sampah itu dengan cara membakar itu cara yang baik. Ini tidak boleh membakar. Tidak boleh membakar sampah, tidak boleh membakar lahan, tidak boleh membakar hutan, dan tidak boleh membakar hati. Ini bahaya nih membakar hati nih. Kalau membakar hati bisa membakar emosi. Kalau sudah emosi bisa berantakan galau nih. Jadi harus dijaga membakar-membakar ini ya. Maka Bu Rika buat itu poster di mana-mana. Stop membakar, itu maksudnya jangan membakar-bakar. Ya. Kemudian kebakaran hutan juga setelah terjadi kebakaran kita padamkan. Tapi ini susah kalau sudah terjadi kebakaran, apalagi di daerah-daerah yang sulit. Maka tapi 2 upaya ini kita lakukan. Dan kita di Karhutla tahun lalu sangat efektif, kita sangat kompak menangani ini. Semuanya ikut terlibat. Ini perlu kita teruskan dan kita bersyukur penanganan Karhutla kita kemarin itu mendapatkan apresiasi. Dan Sumsel diberikan kesempatan untuk paparan di Dubai untuk keberhasilan ini. Ini prestasi luar biasa. Nah, tahun ini kita mulai dari awal. Selain karhutla juga ada bencana longsor, bencana banjir. Ini harus kita persiapkan. Begitu ada bencana kita harus peduli, kita harus tolong, kita bantu, kita berikan bantuan. Nah, seperti itu. Ini foto di Dubai. Jadi kalau acara ke Dubai tidak boleh posting foto-foto yang lain. Tapi fotonya yang sedang bekerja. Jangan flexing, nah ini juga jangan flexing ya, PNS tidak boleh flexing, tidak boleh pamer.
Nah, ini beberapa program prioritas yang adik-adik, Bapak Ibu semua harus tahu dan kita juga harus ikut mengerjakan. Nah, kemudian kita juga perlu menjaga iklim yang kondusif di Sumsel. Sumsel sudah bagus. Banyak prestasi capaian. Sumsel itu provinsi yang besar. Kita bangga menjadi bagian dari Sumsel. Sumsel ini termasuk provinsi terbesar di Indonesia. Sumsel ini indo dari seluruh provinsi yang ada di Sumbaksel. Provinsi yang di Sumbaksel itu semuanya dulu dari Sumatera Selatan. Ada Lampung, terus Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, itu berasal dari Sumatera Selatan. Kita daerah yang besar. Oleh karena itu kita harus bekerja keras melakukan pembangunan ini, memajukan daerah ini. Tetapi kita juga harus menjaga iklim yang kondusif. Kita juga harus membuat citra yang baik tentang Sumsel. Maka Bapak Ibu adik-adik, postinglah, buatlah berita-berita yang positif di media sosial itu tentang Sumsel. Yang jelek-jelek tidak usah. Setuju? Siapa yang punya media sosial, yang punya IG, siapa yang angkat tangan yang punya IG? Angkat tangan yang punya IG. Banyaknya yang belum punya, ini generasi milenial tidak punya media sosial, ini ketinggalan. Yang punya IG, angkat tangan yang punya IG. Kita doakan mudah-mudahan yang belum punya IG segera dapat hidayah. Yang punya Facebook? Oke, banyak. Yang punya YouTube? Yang punya TikTok? Yang punya Twitter? Oke. Yang belum punya segera buat ya. Ini Pak Kadis Kesehatan, Pak Kadis Pendidikan, Pak Kepala BKD, tolong nanti dicek seluruh P3K ini yang tidak mempunyai media sosial perlu dievaluasi. Saya wajibkan semua punya media sosial. Tolong nanti laporannya dikasih ke saya, Pak Kepala BKD ya. Ini ada grupnya kan? Ada grup. Semuanya harus diinventarisir punya media sosial. Kalau tidak ketinggalan. Apa tujuannya punya media sosial? Agar menyebarkan kebaikan, menyebarkan informasi berita yang baik, agar kalau orang mengetik Sumsel itu adalah berita-berita baik. Silakan informasi kinerja pemerintah, kegiatan pemerintah, karena kita bagian dari pemerintah, sebarkan bahwa pemerintah telah berbuat, bahwa pemerintah telah bekerja, bahwa pemerintah telah berjuang untuk masyarakat. Sebarluaskan. Saya minta adik-adik P3K untuk menyebarkan informasi-informasi itu. Ada yang sudah punya media sosialnya Pemprov? Ada? Angkat tangan yang sudah punya dan sudah berteman. Angkat tangan. Masya Allah, Allah Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tolong ini di-add semua ini, di-add. Sekarang laksanakan. Ayo. Ini Pemprov ini ikuti berita-berita tentang Pemprov. Kemudian sebarluaskan di media sosial masing-masing. Biar kita akan hiruk pikuk dengan berita kebaikan. Pemprov, ini IG ya, IG Pemprov, silahkan di follow. Kemudian ini Diskom Info Sumsel, silahkan di follow. Kemudian ini baru dibuat ini, baru sedikit. Akan kita cek dari 1.900 ditambah 6.750. Harusnya semua media sosial ini bertambah 6.000. Kalau tidak, berarti akan kita cek siapa yang tidak punya media sosial. Sudah di-add galo? Oke. Pemprov itu berita resmi. Kemudian, ngapo ini muncul nih tiba-tiba? Kaget baik, aku tidak minta itu. Pemprov ya, ini Pemprov Sumsel, kemudian Diskom Info sama ini. Ini masih belum begitu aktif, kaget dari, ini siapa yang lola ya? PJ Gubernur ini siapa yang lola? Humas ya, agak diaktifkan ya. Jadi tiga ini harus aktif. Ini Instagram.
Kemudian apalagi Facebook, ada Facebook Pemprov. Oke, ini Bella. Yang berikutnya ada lagi apa? Apa lagi ini? Ini bisa-bisa baik ini operator ini. Ya sudah, ada apa-apa. Ini di Ed Galo. Kalau kita membahagiakan orang lain itu dapat pahala. Bahagiakanlah uang ini, bahagiakanlah dia. Sudah di add? Instagram yang sama, ini tidak begitu aktif. Kakek mudah-mudahan bisa aktif. Karena itu aku kelola dewe itu. Aku langsung. Agus Fatoni underscore AE. Sudah? Siapa ini? Coba cek sekarang ada berapa? Agus Fatoni. Berapa follow-nya? Ini saya hanya mau melihat keikhlasan kalian saja, ikhlas atau enggak? Suka enggak menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain? Berapa? 8084 ya, yang Agus Fatoni underscore AF. Silahkan di-add. Infokan kaget perkembangannya nambah berapa ya. Yang virtual juga boleh, ayo di-add. Nambah tidak? Coba cek, nambah terus tidak? Nambah? Oke, kita cek kaget di akhir acara. Kalau tidak nambah 6750, tidak usah kita bubarkan. Agus Fatoni AF. Ini Facebook. Kalau Facebook ini terbatas ya, maksimal 5000 ya. Facebook. Ini yang baru sedikit nih. Memang isinya masih kosong, kaget kita isi. YouTube. Sekarang YouTube berapa ya? Ininya, subscribernya. Subscribe. Berapa? 523 tambah 6750 sudah bagus. Sudah? Kasih waktu sebentar, enggak usah buru-buru. Ini bukan untuk apa-apa, inilah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan tadi. Ini cara menjaga iklim yang kondusif. Jadi adik-adik, bapak ibu, ambil berita-berita baik tadi, berita-berita resmi dari Pemprov, sebarluaskan. Ambil berita-berita dari dinas masing-masing, ambil berita-berita baik dari sekolah masing-masing, puskesmas masing-masing, itulah yang kita sebarkan. Kita harus sebarkan berita-berita yang baik. Agar di Sumsel ini terus ada kebaikan. Kita stop, kita lawan berita-berita yang tidak produktif. Oke ya. Media sosial sudah kaget dicatat perkembangan awal berapa, kemudian sekarang berapa, sebagai bentuk apakah kita selesaikan atau tidak acara ini. Yang mana coba kita tengok yang virtual, yang melok virtual tampilkan. Yang virtual. Virtual. Oke. Okay. Yang angkat tangan berarti sudah ya, sudah add ya, sudah follow ya? Sudah. Ya, silakan yang sudah follow, yang sudah add, yang sudah ngajukan pertemanan, angkat tangan. Nah, sambil kaget kita cek bohong atau tidak dia. Oke okay, ya, itulah menjaga iklim kondusif. Balikkan lagi ke media sosialnya tadi yang belum kebagian. Caranya biar, coba tampilkan lagi dua lembar media sosial tadi. Di foto, silahkan di foto ya. Yang belum sempat, silahkan kaget setelah balik. Buat lagi, yang belum buat itu buat. Kemudian segera add. Ini juga lakukan untuk kepala dinas masing-masing. Lakukan untuk dinas masing-masing. Yang di bawah kementerian, yang di bawah dinas pendidikan, follow di dinas pendidikan. Yang di bawah dinas kesehatan, lakukan itu. Yang di bawah BKD, karena semuanya ini pegawai adalah pembinaan BKD, follow itu semua. Silahkan difoto, foto. Ya, yang belum sempat silahkan difoto. Kaget biar bisa ditindaklanjuti walaupun selesai acara ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, itu pahala akan terus mengalir kepada kita. Menyebarkan berita-berita baik itu pahala. Menyenangkan orang lain itu pahala, ya. Tadi adik-adik, bapak ibu, alhamdulillah sudah menyenangkan saya. Saya doakan
yang sudah melakukan follow, sudah subscribe, sudah berteman, dan sudah like, karirnya bagus. Amin. Banyak rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat. Amin. Selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Dapat jodoh yang belum berjodoh. Amin. Dan langgeng yang sudah berjodoh. Amin. Yang tidak, yang belum, kita doakan segera dapat hidayah. Oke ya, itu jaga kondusif. Ini penting. Maka saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan, jangan banyak membuat kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Kegiatan anarkis. Kegiatan-kegiatan yang mengganggu di jalan. Mengganggu di jalan ini banyak kegiatannya ya. Itu jangan dilakukan, menghalangi jalan, buat keributan di pinggir jalan, jangan. Dan ingatlah bahwa, halo, ya, kalau nak ed bayi tidak usah ngobrol, yakinlah bahwa kalau kita melakukan keburukan itu semua akan berdampak ke kita. Kalau kita mengganggu orang lain berarti kita berdosa. Nah ini penting nih. Ini banyak nih, masih sampai jam 7. Jadi adik-adik semuanya, derajat manusia itu ada beberapa tingkatan. Derajat manusia ini aku kasih tahu ini berdasarkan penelitian saya, kajian saya. Orang derajat yang paling rendah itu adalah orang yang tukang gosip. Itu derajatnya paling rendah. Siapa yang tukang gosip? Angkat tangan. Pasti tidak ngaku. Apa itu gosip? Gosip adalah membahas, membicarakan keburukan. Betul? Membicarakan keburukan itu berdosa. Membicarakan keburukan orang tidak akan diampuni dosanya sebelum orang itu memaafkan. Rumusnya kan begitu. Kalau kita berdosa sama seseorang, kita tidak akan diampuni sebelum orang itu memaafkan. Kalau sudah terlalu sering menggosip, maka dia lupa siapa yang dia jelekkan. Bayangkan, dosanya betapa banyak. Gosip itu ada dua macam. Ada yang membicarakan kejelekan orang, kejelekan sesuatu memang betul-betul jelek. Itu berdosa, namanya ghibah. Membicarakan keburukan orang lain, membuka aib orang lain, itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Itu ghibah dan dosa. Kalau kalian semua adik-adik itu diupload di media sosial, itu tersebar, selama berita itu tersebar, maka selama itulah dosa itu akan terus ada walaupun kita sudah di alam kubur. Maka jangan menjelekkan orang lain walaupun itu jelek. Jangan melakukan menjelekkan, membuka aib orang lain. Kita tidak usah bagian dari situ. Gosip yang kedua adalah gosip membahas keburukan yang tidak terjadi, yang belum tentu benar jelek. Itu namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah bisa menyebabkan kehancuran, bisa menyebabkan rumah tangga berantakan. Fitnah bisa menyebabkan pembunuhan, bisa menyebabkan karir orang jatuh dan seterusnya. Ini fitnah. Siapa yang memfitnah, maka dia akan menerima keburukan-keburukan dan berdosa sampai kapanpun. Inilah makanya kenapa saya tadi bilang, jangan menyebarkan keburukan, baik itu benar-benar buruk maupun belum tentu benar-benar buruk. Maka kenapa saya tampilkan ini video sosial, ambillah berita-berita yang positif tadi, sebarkan. Terus lakukan itu. Kalau kita menebarkan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Saya ada dinasehati om saya. Om saya ini rajin ibadah, rasanya dosanya tidak ada. Beliau menyampaikan gini, Ton, beliau manggilnya saya ke itu Tony, sama dengan Pak Karo Humas Protokol. Ton, kamu tuh karirmu bisa begitu itu karena kamu banyak membantu orang, banyak melakukan kebaikan, kata beliau. Artinya Bapak Ibu, kalau karir Bapak Ibu, adik-adik semua mau bagus, lakukanlah terus kebaikan. Ini yang rumahnya di Palembang, angkat tangan. Ah,
seluruhnya Palembang ini. Palembang itu kota besar, maka harusnya wong Palembang karirnya lebih bagus dari aku. Tadi kan nengok tuh, lahir di Desa Sukabumi, Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Wekanan. Itu desa terpencil di perbatasan antara Sumsel dengan Lampung. Oku Timur sano. Oku Timur itu dari Blitang, dari Buai Madang, kalau ya tahu-tahu daerah situ. Artinya apa ini yang memberikan motivasi ya? Saya anak kampung, saya anak desa, bukan keluarga kaya, keluarga petani, yang rumahnya prasejahtera dari papan, yang lantainya masih dari tanah, dan ada undur-undur, sekarang bisa begini. Maka adik-adik bapak ibu semua harusnya lebih hebat dari saya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu maksudnya memberikan motivasi. Kalau dalam prinsip berbisnis, berdagang, modal kecil hasil kecil, modal besar hasil besar. Saya modalnya kecil bisa begini, bapak ibu adik-adik yang modalnya lebih besar bisa lebih dari itu. Begitu. Maka jangan berhenti untuk belajar. Semua apa yang diomongin orang kita tahu. Gitu ya. Ini menjaga iklim yang kondusif itu seperti itu. Nah, kemudian yang lain apa? Yang lain juga yang perlu saya sampaikan bahwa singkat-singkat baik karena masih banyak materinya, tapi kaget dikembangkan ya. Saya semangat karena ini ada 6.750. Kalau ini semua tadi itu berkinerja, berdedikasi, berintegritas, ini kebaikan yang bisa dilakukan banyak sekali. Nah, yang berikutnya, kelemahan SDM itu ada 3 minimal. Yang saya simpulkan, saya sebut dengan 3K. Ini SDM nih, sumber daya manusia. Yang pertama adalah kompetensi. Ini yang masih dirasa sangat kurang, apalagi di birokrasi. Tidak banyak pegawai yang bisa diandalkan. Boleh tanya Bapak Ibu kepala-kepala dinas ini. Maksimal 20% itu sudah bagus. Lu lagi, dialah yang disuruh, dialah yang diperintah, dialah yang diajak, dialah yang diandalkan. Yang lain ada, tidak ada, sama saja. Dia hadir, tidak ada pengaruhnya. Jangan jadi orang yang seperti ini. Jadilah orang yang dibutuhkan, jadilah orang yang dicari, jadilah orang yang punya kontribusi terhadap organisasi. Jadi kalau kita tidak hadir itu dicari, pimpinan kita itu pusing. Mana ini anak? Itu artinya tanda-tanda bahwa adik-adik itu punya kompetensi dan bisa diandalkan. Ini problem utama nih. Tanyakan pada diri sendiri, kompetensi saya itu seberapa banyak? Saya itu bisa apa sekarang? Buat paparan gak bisa. Gak bisa kan? Banyak yang gak bisa ini. Dari wajahnya banyak kejingoan. Buat paparan gak bisa. Media sosial banyak gak ngerti tadi. Mak mana kita nak operasi? Buat surat gak paham. Ay, gak dipakai. Manusia tidak sempurna. Manusia tidak berguna maksudnya. Ya kalau tidak bisa apa-apa mau ngapain? Jadi hati-hati kalau adik-adik semua, bapak ibu semua, kalau tidak pernah ditanyain pimpinan, nggak pernah dicari, jangan bangga, berarti itu manusia tak berguna. Mana dia nggak pernah di, oh biarkelah, nggak usah masuk, nggak apa-apa. Lebih baik nggak usah masuk daripada bikin penyakit, ini lebih parah lagi. Aduh dia nggak, wah bakal terjadi keributan. Kelemahan pertama kompetensi, kelemahan kedua komitmen. Halo? Komitmen. Komitmen itu apa? Rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Rela berkorban. Mempunyai daya juang. Kalau datang pagi, di tengahnya kosong, kagak absen lagi, tidak berguna. Kalau dia hadir di kantor tapi tidak mengerjakan apa-apa, dia tidak mengerti apa tugasnya, tidak ada kontribusi, dia tidak berguna. Kalaulah ada orang yang punya kompetensi bagus, tapi dia tidak punya komitmen, itu pun tidak berguna dan tidak berkontribusi untuk organisasi. Apalagi orang yang tidak punya kompetensi dan dia tidak punya komitmen, buang ke laut. Sudahlah tidak punya kompetensi, tidak punya komitmen, suka gosip, wah akhirat, di akhirat itu neraka tempatnya. Iya
Setuju nggak? Pasti. Kenapa neraka? Karena dia ngosip tadi sudah berdosa. Dia tidak menjalankan kewajiban dan tugasnya juga berdosa. Dia tidak berbuat baik juga berdosa. Ya neraka tempatnya. Nggak usah dihisap, kita dewek baik bisa ngisap. Nah ini ya, masalah kompetensi, komitmen. Ya masalah ketiga adalah masalah kekompakan. Kerjasama, solidaritas, koordinasi, sinergi. Ini harus dilakukan, ini kelemahan. Ada yang pintar dia main sendiri, ada yang pintar gak bisa kerjasama, ada yang pintar egois. Ini yang banyak terjadi. Maka bagaimana cara mengatasi 3K ini agar tidak terjadi? Dengan P3KI mengatasinya. Yang paling pertama kita harus rubah mindset cara berpikir kita. Karena cara berpikir akan menentukan sikap, perilaku, cara kerja, dan sebagainya dalam mengambil keputusan. Kalau orang yang otaknya ngeres, otaknya korengan, selalu melihat sesuatu itu buruk. Nah, tadi lompat ya, tukang gosip, kemudian lompat ke sini ya. Ini kita skip dulu di sini. Ini ya, cara meningkatkan mengatasi 3K tadi adalah dengan cara merubah mindset, cara berpikir yang positif, cara berpikir solutif. Setelah mindset dirubah, mindset itu bisa kita rubah. Misalkan mindset itu Mak Mano, ada gelas isinya setengah. Yang negatif itu ngomong, ya baru setengah. Tapi ada yang ngomong, sudah setengah. Sudah terisi. Ya, ini mindset. Setelah mindset berubah, tingkatkan kompetensi. Tingkatkan komitmen, motivasi berarti. Setelah itu kemudian tingkatkan kekompakan, ayo paparannya terus. Kompetensi, mindset terubah, kompetensi tingkatkan, komitmen tingkatkan, kekompakan tingkatkan, lakukan inovasi. Maka tadi di Yel tadi ada itu. Ya, ini catat. Nah oke, kita kembali ke derajat manusia. Derajat yang terendah tadi adalah orang yang tukang gosip. Di atasnya adalah orang yang tukang menyalahkan. Tidak pernah ada yang benar, semuanya salah. Istri salah terus, suami salah terus, anak-anak salah terus, gubernur salah, kepala dinas salah, semuanya salah. Kalau semuanya salah berarti yang bermasalah adalah orang ini. Iya, masa gak ada benarnya. Lihatlah sesuatu itu kebaikannya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik itu sebagai dasar kita bagaimana kita mengambil langkah, bagaimana kita mengambil keputusan. Maka orang-orang yang tukang menyalahkan, yang terus mengkritik, terus melakukan keburukan-keburukan seperti itu, maka dia derajatnya bukan derajat yang utama. Tukang menyalahkan. Ini ada nasihat pimpinan saya yang saya pegang terus selama ini dan ini bagus. Apa? Kata beliau. Dengar ya. Ini kunci sukses salah satunya. Kalau mau sukses, jangan matikan lampu orang lain, tapi kita perbesar lampu kita. Ada yang tidak konsentrasi, caknya. Apa tadi kalau mau sukses? Jangan matikan lampu orang lain, tapi perbesar lampu kita. Jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekkan, jangan menghalangi, jangan menghadang, jangan menghancurkan orang lain. Itu perbuatan dosa. Dan belum tentu orang lain hancur. Tapi kita sibuk dengan itu, sehingga lampu kita tetap kecil. Belum tentu lampu orang lain mati. Kalau toh mati, lampu kita tetap kecil. Maka kita fokus, tidak usah menghiraukan orang lain, jangan menghancurkan orang lain. Kita fokus perbesar diri kita, kita fokus tingkatkan kompetensi kita, komitmen kita, kita pelihara lingkungan kita, kita jaga kekompakan kita, kita terus lakukan inovasi. Kalau lampu kita sudah besar, orang lain menghantam kita tidak terasa. Ini ya, jadi menjelek-jelekkan orang lain tadi tidak ada gunanya. Maka derajat yang tertinggi adalah orang yang selalu solutif. Selalu memberikan solusi, mencari jalan keluar terhadap setiap persoalan yang ada. Solusi yang dipikirkan, solusi.
Itulah orang yang tertinggi. Maka jadilah orang yang tertinggi. Kalau orang tertinggi ini, begitu ada orang gosip, level yang paling rendah tadi, nggak usah diikuti gosip. Berarti kita kalau ngikutin gosip, kita akan turun derajat kita menjadi level yang terendah. Biarlah kasta yang terendah itu biarlah mereka, tapi kita tidak. Kita tidak usah ikut menggosip. Ingat pesan saya lagi, jangan pernah kita takut dibenci orang. Setuju? Karena semua kita itu punya pembenci. Semua orang punya pembenci. Kalian diterima P3K, yang lain benci. Masa dia yang diterima, saya lebih pintar. Ya. Ya betul? Betul. Ada yang cantik, ada yang benci. Dia cantik, aku jelek. Kok benci? Ada orang ganteng yang tidak ganteng benci. Apa ini urusannya? Ada orang promosi yang tidak promosi benci. Harusnya dia itu tempat aku. Aku ini lebih hebat. Apalah dia itu. Ini. Jadi kita jangan pernah takut dibenci. Yang penting lakukan terus kebaikan. Nabi Muhammad saja orang yang sesuci itu. Orang yang sehebat itu ada pembenci. Betul? Maka hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada pembenci. Apalagi kita-kita yang tidak sempurna. Pasti banyak yang benci. Sudahlah, biarkanlah dia yang benci. Kalau orang benci itu SMS biasanya. Apa SMS itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka biar pembenci-pembenci ini susah, maka kita harus senang dan kita harus sukses. Begitu caranya. Biarlah dia pingsan, biarlah dia meninggal sendiri melihat kita sukses. Akan kepanasan terus dia. Oh, dia sekarang sudah jadi gubernur, dia sekarang sudah jadi bupati, sekarang dia sudah keterima P3K, sialan aku belum ini. Ah, biarlah mati dia. Maka terus berprestasi. Di balik orang yang sukses itu ada mantan yang kecewa. Buatlah mereka tersiksa. Setuju? Salah dewek ngapain tidak sama kita? Iya kan? Coba didata ada berapa kemarin mantan-mantan itu. Ikuti dia. Wah, nah, kita lah jadi P3K ini. Nah, coba kemarin kalau sama aku tidak sama dia. Wah, salah dewek. Lama itu ya. Itu caranya. Ya, tapi kalau di protokol kata mantan itu tidak ada ya kalau protokol itu. Jadi kalau menyebut gubernur, gubernur periode sekian sampai sekian mah itu jangan disebut mantan gubernur ya. Kalau presiden, mantan presiden jangan, tapi presiden yang kesekian atau presiden periode sekian-sekian. Kepala dinas begitu juga kalau kaget pada saat sambutan. Yang saya hormati Bapak ABC, kepala dinas periode sekian sampai sekian. Ya, jangan nyebut mantan, oke? Maka kalau pacar jangan disebut mantan, setuju? Periode sekian sampai dengan sekian. Atau yang kesekian biar terhormat dia, biar dia senang. Itu mantan bukan? Bukan. Loh, apa itu? Itu pacar aku periode sekian sampai sekian. Nah, itu. Ada juga nyebutnya jangan mantan, tapi alumni katanya gitu. Biar apa? Biar bisa reuni. Hati-hati nih, hati-hati. Maka istri aku tidak boleh reuni-reuni. Jangan melok reuni, biar aku bayang reuni. Jangan disampaikan ya, walaupun lewat YouTube. Boleh enggak aku reuni? Enggak usah. Ya, itu tadi. Terus berikutnya lagi, banyak nih, kaget kita nak kumpul lagi ya. Tapi yang masih ingat, yang bisa kita sampaikan. Nah. Halo? Ngomongin apa? Pacar? Siapa yang punya pacar lebih dari 3 yang lalu? Yang sekarang masih ada 3 atau 2? Ya sudahlah, aku tidak ngurusi lah itu. Nah, yang berikutnya ini ya. Sudah hampir jam 6. Singkat baik. Terus kemudian aku ingatkan ya, mumpung ingat. Jadi jaga kerapian.
kerapian ya, pakai atribut yang betul, papan nama, pakai korpri, pakai kerudung-kerudung yang betul. Ngapo ini? Hah? Ada mic dah, apa ini kok tiba-tiba ber. Ngapo Pak Kepala BKD, apa Pak Tony? Apa katanya itu? Begitu aku ngomong pakai atribut enggak boleh apa tuh? Oh, korpri. Tidak boleh pakai korpri. Siapa yang tidak boleh? P3K tidak boleh. Ya udah apa-apalah itu nasib namanya. Ya ada apa-apa perlu kita syukuri daripada yang tidak P3K. Ini orang tidak bersyukur ini. Yalah oke, tidak usah pakai korpri, pakai papan nama. Pakai seragam yang betul, pakai lambang-lambang atribut, ya. Pakai celana-celana yang betul. Ada yang pakai celana ada betul silakan. Ya, bawahan yang betul, ya, ikuti seragam. Pakai seragam, jaga kerapian. Kerapian diri kita, kerapian meja kita, kerapian lingkungan kita. Kalau biasa jorok, kaget kalau nikah ditinggalkan sama suami istrinya itu. Yang jorok-jorok itu. Maka kita harus rapi ya. Jaga kerapian kita, pakaian kita, lingkungan kita, jaga kerapian semuanya. Karena Bapak Ibu juga akan membawa nama baik provinsi. Begitu ada yang sesuatu yang salah, itu P3K Provinsi Sesumsel. Ya harus kita jaga sama-sama. Kemudian, ini nih saya sampaikan lagi nih. Bapak Ibu adik-adik agar biasa menjadi orang yang hebat, ini ada rahasia, kuncinya, ada tipsnya, ada triknya. Ini operator dari mana ya? Di situ ya? Ada video nggak? Video yang biasa kita di awal itu, ya sambil disiapkan. Nah ini, coba diputar sedikit ini. Kemudian kami juga Pak Agus Fatoni yang sering memberikan inspirasi bagi kami, para kepala daerah, untuk menata keuangan daerah. Dan banyak tips-tips yang menarik dari Pak Agus Fatoni. Saya sarankan teman-teman kepala daerah untuk rajin-rajin mengundang Pak Agus Fatoni. Banyak tips-tips menarik dari beliau. Dengar? Oke, kita ulangi yang belum konsentrasi ya. Sekali lagi. Kemudian hadir juga Pak Agus Fatoni yang sering memberikan inspirasi bagi kami, para kepala daerah, untuk menata keuangan daerah. Dan banyak